Desa Aetongtong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Madura, terkenal dengan sebutan Kampung Keris. Memiliki lebih dari 640 empu dengan pengrajin keris, membuat desa ini dinobatkan sebagai desa wisata dengan empu terbanyak di dunia oleh UNESCO 2014 lalu. Selain menyandang rekor muri sebagai desa dengan empu keris terbanyak di dunia, Aetongtong juga menjadi juara satu dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022, kategori daya tarik pengunjung. Jika keris Desa Aetongtong dijadikan sebagai salah satu souvenir resmi di event konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. Souvenir ini hanya dibuat sebanyak 20 untuk masing-masing delegasi negara. Zaman dulu, keris buatan Desa Aetongtong digunakan di Keraton Sumenep. Sampai sekarang, keris-keris Keraton Sumenep masih tersimpan. Sebagai informasi, Desa Aetongtong memiliki galeri khusus keris yang menjadi ruang untuk menampilkan produk-produk keris. Di sana juga ditampilkan keris dari para leluhur yang telah berusia ratusan tahun. Masyarakat Desa Aetongtong merupakan warisan turun-temurun dari para leluhur yang harus dilestarikan bahkan menjadi mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat desa tersebut. Gojo merenges, tangganya warna merenges, kepala makara juga.
Saksikan live streaming Etik Indonesia Channel setiap hari Selasa sampai Minggu pukul 13.00 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat. Salam budaya. Salam budaya.